Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mami Dina Putri dari kelas 12-5 Kapel Sejarah Indonesia yang diajarkan oleh Bapak Fadlun dengan Pak SPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran tokoh nasional dan daerah mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Yang tokohnya bernama Soepardian Prawira Negara. Di antara biodatanya yaitu Soepardian Prawira Negara lahir di Banten 28 Februari 1911. Pada masa kecilnya ia kerap dengan panggilan Sumatera Barat yang dibuang ke Banten karena terlibat perang Petri. Ayahnya, R. Arsad Prawira Atmaja, adalah seorang jaksa yang membela rakyat sehingga dibuang Belanda ke Jawa Timur. Sejak kecil, Soepardian Prawira Negara yang gemar membaca kisah petualangan Robinson Crusoe ini memiliki cita-cita ingin menjadi orang besar. Oleh karena itu, ia masuk sekolah tinggi hukum di Jakarta atau sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke, pejabatnya yaitu beliau adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Wakil Perdana Menteri pada awal kemerdekaan. Ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948, beliau ditunjuk menjadi Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.